Bagi siapa saja yang butuh bantuan riset printer, saya akan bantu riset printer dari jarak jauh atau yang disebut dengan riset online. Error yang ditandai dengan support kode 5B00 atau 5B01. Di sini saya akan share cara masuk service mode printer G3000. Cara ini sama dengan printer G series yang lainnya. Ya, seperti biasa. Matikan printer. Oke. Nah, tekan tombol segitiga. Pertama, tekan stop. Lalu tekan tombol power. Lepas stop, lalu hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tahan, lepas bersamaan. Oke. Di sini printer akan membaca device baru pada PC atau laptop. Abaikan saja. Tunggu hingga lampu LED power diam, menandakan printer sukses masuk service mode. Nah, itu sukses ya. Sekarang masukkan beberapa kertas, minimal 2 lembar kertas untuk print test pack-nya nanti ya. Oke, sekarang kita masuk pada PC. Bagi teman-teman, silakan download TeamViewer. Buka seperti biasa, download. Sekarang install seperti biasa. Yes. Pilih basic aja. Kalau pilih selesai untuk akses, sini nanti masukkan password 123456. Kalau ragu, pilih basic aja. Pilih yang nomor 2 nya personal non commercial use. Nah, pilih accept. Nah, setelah itu silakan kirim ID dan passwordnya, silakan fotokan lalu kirim ke WA pada deskripsi. WA-nya ada di deskripsi, jadi silakan teman-teman yang butuh bantuan silakan fotoin aja ini. Nah, ini adalah salah satu contoh riset jarak jauhnya. Ini jauh ya, saya hanya meriset printer. Ini seri G3000, saya riset printer dari jarak jauh. Pertama dicek. Nah, ini geserin. Saya cek EEPROM-nya. Nah, di sana ada D sama dengan 063,6 ya, titik 6 ya. Nah, di sini saya akan reset absorber counter-nya. Oke. Terus ini clearing counter-nya. Ini. Nah, lalu saya cek lagi EEPROM set-nya. Oke, sukses. Oke, sekian dulu.